Oke cuy, balik lagi bersama gua Vin di channel Vin Gaming ya guys ya. Dan di video kali ini gua mau bermain solo versus squad menggunakan skill karakter menggunakan karakter Raiden terbaru ya guys ya. Nah, jadi gua ini main di masih di advance server ya cuy. Nah, jadi buat kalian semua yang masih tanya kok belum rilis Raidennya bang, ya emang belum rilis cuy. Nanti di tanggal berapa ya, 24 kayaknya sih ya, kalau gak salah cuy. Itu baru rilis ya cuy, karakter terbaru ini, Raiden cuy. Jadi cara dapetinnya itu gampang banget ya cuy, karena gratis. Jadi tinggal klaim doang, nanti kalian bisa dapat karakternya secara gratis cuy ya. Oke, buat kalian semua yang belum subscribe, yuk di tekan tombol subscribe-nya ya cuy. Dan jangan lupa di like juga ya video ini ya cuy, tolong ya, biar Vin Gaming itu tambah semangat lagi buat ngonten kedepannya ya cuy. Di sini gue masih cari musuhnya, dan ini ada musuhnya di mana nih, ah di atap musuh ya cuy, di atap musuh, di atap rumah ya cuy. Kok bisa di situ ya, aneh banget ya cuy. Kita coba aktifin skillnya ya, apakah bisa ya cuy naik ke atas. Dan orangnya itu untungnya turun cuy, dan kena terkena skillnya dan auto mati sih ya. Kalau musuhnya tetap di atas tadi gak bakalan kena skill laba-labanya Raiden ini cuy. Sayangnya dia malah nyamperin skillnya cuy, nyamperin skill kita cuy, jadinya dia terperangkap kan. Ya kita emotin aja cuy ya, kita tunggu temennya datang ya cuy. Apakah di mode di advanced server Free Fire ada orang ya cuy, maksudnya ada real orang asli, apakah emang begini cuy ya, bot-bot semua ya cuy. Gue juga kurang tahu karena ini baru pertama kali gue download advanced server cuy. Di sini musuhnya begini semua kayaknya sih ya, bot-bot semua. Nah kalian lihat sendiri tuh kan, kok begini semua aja ya. Jadi ini gue main solo versus squad tapi musuhnya tetap begini cuy ya. Jadi gak tahu kenapa ya cuy, ini musuhnya bot-bot semua. Apakah emang di advanced server ini emang gak ada orang aslinya atau gimana aja? Emang begini, emang seperti ini atau gimana ya, kurang tahu ya cuy. Kita coba aktifin skillnya dan udah kena, tinggal kita slepet otomatis ya cuy musuhnya cuy. Jadi kalau kalian gunain skillnya itu harus tempel sama musuhnya cuy ya, biar kena cuy. Nah kalau sekali kena kan musuhnya otomatis karena nggak bisa gerak sama sekali ya cuy, nggak bisa ngapa-ngapain, nembak juga susah cuy ya. Jadi kalau kita lawan auto menang cuy ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian nanti buktiin sendiri di tanggal 24 ya cuy, setelah karakter ini rilis ya. Kalian cobain sendiri dan kalian rasain ya cuy, pakai kali pakai karakter ini itu enaknya seperti apa ya cuy. Bakalan seru banget sih ya cuy kalau pakai karakter ini ya cuy. Skillnya ini sangat keren banget ya cuy. Nah kita lanjut cari musuhnya lagi ya cuy, kita cari musuh yang bener-bener real musuh ya cuy, bukan bot lagi, karena di sini musuhnya kebanyakan bot. Jadinya mau meraktein pakai skill Raiden ini itu lebih jelasnya kalau ketemu musuh asli itu bakalan enak atau enggak. Nah kalau ketemu musuh bot terus kan enak karena musuhnya diem cuy, musuhnya diem, kita tinggal aktifin skillnya ya auto kena cuy. Nah auto kena, nggak bisa ngapa-ngapain, kita selepet otomatis cuy ya. Sesimpel itu ya cuy menggunakan skill karakter ini ya cuy. Seru juga, terus keren ya skillnya, kece. Dan gue juga masih belum tahu apakah bakalan meta atau enggak ya, karena karakter ini ada minusnya ya, dia nyerangnya itu lewat darat, lewat laba-laba darat gitu. Jadi kalau lawannya di atap rumah itu laba-labanya enggak mau nyamperin ke atas cuy ya, seperti itu. Dan jaraknya harus deket banget ya cuy, sama harus tempelin musuhnya gitu di depan musuhnya langsung gitu baru terkena. Kalau di jarak jauh itu bakalan sulit ya, dan gak bisa terkena targetnya gitu secara pas mengenai musuhnya ya.
kalau jarak dekat itu bakalan tepat sasaran, cuy. Oke. Jadi seperti itulah ya. Nah, jadi ini musuhnya bot semua, jadi gue juga males ngelawannya juga, cok ya. Karena nggak ada tantangan sama sekali, cuy. Kita cobain pakai skillnya lagi ya, cuy. Nah, kita tinggal aktifin dengan jarak yang sangat dekat dan auto terperangkap dan nggak bisa lari, cuy. Nggak bisa lari dia, otomatis ya, cuy. Nah, jadi seperti itulah, cuy ya. Seperti itu, cuy. Cara gunainnya, cuy ya. Ya, jadi setelah nanti rilis di tanggal 24 di 24. Iya, di tanggal 24 Januari, cuy. Nanti bakalan rilis dan kalian langsung gunain lah skillnya gitu. Kalian langsung jago dan pro ya. Pakai cara seperti ini, cuy. Oke, di sini kita masih di Brasilia ya, cuy. Masih di sini aja. Ya karena gue juga males cari musuhnya ya. Kalau musuhnya itu bot ya. Dicari susah-susahnya tapi malah ketemu bot, dan begitupun seterusnya ya, cuy. Ketemu bot terus dan bot terus, cuy. Ini enaknya beli apaan, cuy? Kita beli chip. Beli chip sampai level 3, oke. Okay. Terus beli apaan lagi, cuy ya? Kita pakai apa nih? Skill Chrono, skill tambahan Chrono. Oke. Okay. Terus apa nih? Gue juga bingung, cuy. Ya. Oke, okay, udahlah, kelamaan. Ini musuhnya juga masih banyak ya, cuy. Masih 32 sama kita ya. 31. Masih banyak ini. Nah, kita santai aja ya. Nah, nggak bisa lari kan? Oke, jadi seperti inilah ya, cuy. Kalau lawan bot ya. Jadi kalau lawan bot itu mudah kalau ngaktifin skillnya. Gue juga belum tahu kalau ketemu lawan asli atau ketemu lawan yang bener-bener orang real itu bakalan seperti apa ya. Kalau kita aktifin skillnya, kalau digluwalin musuhnya itu bakalan seperti apa, gue juga belum tahu ya. Nanti kalau sudah rilis di Free Fire Orinya, gue bakalan langsung review ya. Kalau ketemu musuh asli itu bakalan seperti apa kalau pakai skill karakter ini, enak gak sih gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu ya, cuy. Nah, kita lanjut cari musuhnya. Nah, ini langsung tinggal 23 musuhnya, cuy. Cepat banget ya, cuy. Lumayan cepat ya musuhnya habisnya. Kita harus cari musuh sebanyak-banyaknya. Ini juga masih kill 15, cuy. Kita harus skill lebih banyak lagi nih. Oke, kita masih di Brasilia ya, cuy. Sambil nunggu musuhnya lah ya, sambil zonanya itu mengecil, cuy. Kita stay di sini aja ya, cuy. Nah, gue lihat musuhnya di sana ya, cuy. Itu musuhnya lari ya. Kita coba samperin, kita aktifin skillnya pakai skill ya. Kita bunuh pakai skill. Nah, nggak bisa lari kan? Nah, nggak bisa lari dah, cuy. Kita tinggal selepet. Oke. Nah, ini ada lagi, datang lagi. Satu. Oke. Ini ada lagi. Bot semua ini, cuy. Ya. Bot tapi kok bisa nonton? Itu gue juga curiga ya. Itu real, asli, orang, atau bot? Gue juga nggak tahu ya. Di sini ada penontonnya soalnya, cuy. Lihat kita ya, soalnya dia, cuy. Oke, kita baru kill 18 ya, cuy. Kita harus skill lebih banyak lagi sini sih. Oke. Jadi buat kalian semua yang belum like ya, tolong di like please ya, cuy. Biar Vin Gaming itu semangat buat uploadnya. Biar uploadnya itu semangat ya, cuy. Upload video buat video itu biar semangat terus ya, cuy. Demi kalian semua, demi menghibur kalian semua ya, oke. Di sini musuhnya tinggal 13 lagi ya, cuy. Kita coba carilah tipis-tipis biar gak gabut. Nah, di sini ada satu orang.
dua orang berlarian. Kita coba aktifin skillnya. Lihat entar karena satu orang di sini ada yang lari, dua orang lagi. Nih temannya itu cuy ya. Oke, satu squad ya cuy, empat orang ya cuy. Oke, jadi empat orang kita aktifin skillnya dan yang terkena cuma satu orang cuy ya. Jadi minusnya di situ cuy. Ya. Kalau ngelawan empat orang sekaligus seperti itu, kita pakai skill Raiden ini, skill karakter Raiden ini yang terkena cuma satu orang. Jadi kita bisa bunuh satu orang cuy. Cuma yang terperangkap cuma satu orang cuy gitu ya. Jadi yang tiganya tadi itu harus kita kill dengan cara yang lain, pakai senjata lah seperti itu cuy. Nah di sini juga musuhnya udah mulai habis ya cuy, udah mulai habis ya, udah mulai detik-detik boya ini. Ini tinggal 4 lagi musuhnya cuy. Kita coba cari di mana sih ini sih cuy. Oke, tinggal 4 lagi ya cuy, santuy. Nah ini orangnya cuy. Ini masih cooldown skillnya ya. Kelamaan gua kill aja. Kelamaan kalau pakai skill ya cuy. Nah ini skillnya sudah mulai aktif ya cooldownnya. Nah kita pakai skill aja dan terkena. Oke, siap. Dan di belakang ada lagi, kita kill. Oke, siap. Tinggal satu orang lagi cuy, tinggal satu orang lagi kita boyah ya cuy. Nah di depan sana cuy, gue sudah tahu musnya berada di mana ya. Nah tinggal satu orang lagi, titik-titik boyah ya cuy. Nah ini nih gue sudah menemukan musuhnya, dan musuh terakhirnya juga bot cuy, dan musuh terakhirnya juga bot, auto kita pecahin palanya ya cuy. Oke. Jadi mungkin cukup segitu ya cuy video dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.